Tahun 1957 tu lah, tak saat paling genting yang Malaysia ni, tanah Melayu masa tu. Tanah Melayu nak dapatkan kemerdekaan. Masa tu jalan sesak macam ni lah, tapi itulah kita pun sesak juga sekarang ni. Sambutan merdeka kali ni saya rasa paling meriah lah. Eh, memang meriah. Kita dah lebih merdeka lebih pada 60 tahun kan? Lebih. Saya di sini boleh? Sila. Boleh ya? Eh? Boleh. Bismillah. Sebut pasal merdeka tu, bukan senang kita nak dapat merdeka dulu kan? Pejuang-pejuang kita dulu, askar-askar dulu tu, berdarah-darah nak dapatkan merdeka tu. Kita ni senang-senang je nak biarkan mereka tu, kemerdekaan yang dicapai tu macam tu je, sia-sia. Teruk, jangan macam tu. Kitalah orang yang patut menjaga kemerdekaan kita tu. Siapa lagi kalau bukan kita? Walaupun bendera ditampal di rumah ke apa, itu tak mana apa-apa, tapi semangat tu kan? Lah, kenapa tak siap lagi? La ilaha illallah. Alhamdulillah, marilah kita. Sabar dulu, kita tunggu dulu. Hari ini kan cuti sempena kemerdekaan. Mesti yang ramai orang datang untuk berjemaah di surau ini. Baiklah kalau macam tu. Jadi marilah kita sambung menazam pula lah ya. Boleh, apa salahnya? Mula. Ini dia. Marilah kita. Mari. Dah selesai solat agaknya dia tu. Tu budak surau kampung sebelah tu. Tak apalah, tuanlah imam. Awaklah imam. Jangan macam tu. Dalang-alang rupa macam Ikram Dijli. Cantik ni kalau imam ni. Awak tak baca Facebook ke? Pakaian tak melambangkan iman seseorang. Tapi Google. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.